Tori Junior, sini dong balikin, itu kan mainan aku. Ini pinjem bentar doang, pelit amat sih. Tapi kan aku mau mainin yang itu juga. Lah, itu kan kamu lagi pegang mainan juga. Aku pinjem dong yang ini. Gak mau, sini balikin. Eh, kamu tahu nggak? Kata papaku nggak boleh pelit. Nanti kuburannya sempit. Eh, kamu nggak tahu apa? Di mana-mana yang namanya kuburan tuh pasti sempit. Kalau lebar itu namanya apartemen. Eh, anak-anak, mainnya yang baik ya, jangan rebutan. Eh, kamu udah balik, Victory? Gingga, gawat nih. Ada apa, Victory? Ada monster yang lagi membuat kekacauan di tengah kota. Kita harus ke sana untuk mengalahkan monster itu. Terus anak-anak ini gimana? Gak apa-apalah, kita tinggal aja dulu sebentar. Biarin aja mereka main di sini dulu. Ya udah deh. Anak-anak, kalian main di sini dulu sebentar ya. Ingat, jangan berantem. Ayah sama Om Victory mau pergi ngalahin monster dulu di tengah kota. Iya, nanti kami bakal balik lagi ke sini kok. Jangan main jauh-jauh ya. Kalau ada es krim, jangan dibeli ya. Nanti kalian pilek lagi kalau makan es krim. Iya ya. Ayo Victory, kita berangkat sekarang. Ayo Gingga. Iya. Aduh, kamu kapan sih mau balikin mainan itu sama aku? Ih, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi rese banget. Padahal kan kamu juga lagi pegang mainan itu. Aku mau mainin dua-duanya. Sini dong, balikin cepet. Nih, serakah banget jadi orang. Ya udah nih, aku balikin. Aduh, sakit. Rasain kamu. Emangnya enak dilempar mainan? Nih, kamu tuh sengaja ya? Kalau iya, emangnya kenapa? Kamu tuh nakal banget sih. Biarin. Terus kalau aku nakal, kenapa emangnya? Gak senang? Kalau gak senang, ayo sini berantem. Oke, siapa takut? Rasakan ini. Yes! Loh. Kok jadi gini? Aduh, sakit banget, aduh. Iya, tahan dulu Gingga, tahan dulu. Kita cari dulu dokternya ya. Duh, mana sih nih dokternya nih? Aduh, saya udah gak tahan nih. Ayo buruan Ultraman Legend, aduh. Iya, bentar. Ya, itu dia dokternya. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ini dok, teman saya hamil. Loh, kok bisa? Udah, nanti aja dok ceritanya. Ini saya udah gak bisa tahan lagi nih sakitnya nih, aduh. Oh, iya. Ya udah. Kamu masuk ke ruangan ini dulu. Saya mau ambil alat-alatnya dulu nih. Oke, dok. Dok, teman saya udah mau melahirkan tuh. Ayo buruan, dok. Iya, tenang, Mas, tenang. Saya bakal berusaha sebaik mungkin. Iya, dok. Tapi teman saya udah teriak-teriak kesakitan itu. Mending Mas tunggu di sini aja ya. Nanti saya usahakan bayi dan teman Mas selamat. Iya, dok. Aduh, mudah-mudahan Gingga dan anaknya gak kenapa-napa. Kayaknya udah lahir tuh. Gingganya gimana ya? Gimana dok persalinannya? Aman kan? Semuanya baik-baik aja, Mas. Anak dan orang tuanya sehat-sehat aja kok. Nah, ini dia anaknya. Udah langsung bisa jalan tuh. Lah, kok dia baru lahir udah bisa lompat-lompat kayak gitu, dok? Saya juga bingung sih. Apa jangan-jangan dia bayi ajaib ya? Kalian monster ya? Rasakan ini. Kamu salah. Saya ini bukan monster. Udah, jangan bohong. Rasain itu, monster. Akhirnya saya udah bisa kembali normal lagi nih, Ultraman Legend. Loh, pada kemana semua orang? Monster itu udah saya kalahin, ayah. Apa? Monster yang mana? Mereka itu orang-orang baik. Aku salah ya, ayah. Aduh, kamu gimana sih? Kurang ajar kau, monster. Cepat lepaskan aku. Diamlah, Ultraman. Permintaanmu itu tidak ada gunanya. Aku tidak akan melepaskanmu. Dasar monster licik. Kalau berani, ayo kita bertarung secara jantan. Lepaskan ikatanku ini. Terserah apa katamu saja, Ultraman. Yang jelas sekarang aku bisa melakukan apa saja. Dasar monster tidak tahu malu. Aku bilang diam.
Bagaimana rasanya Ultraman? Pasti sakit sekali kan? Kurang ajar. Tapi aku cukup salut padamu. Dengan pukulan sekeras itu kau masih bisa bertahan. Tapi coba rasakan yang satu ini. Mari kita lihat, apa kau bisa menahan tendanganku ini? Aduh, sakit. Ayah. Loh, makhluk apa itu? Hei monster, apa yang kau lakukan pada ayahku? Ayah, jadi kau anak Ultraman itu ya? Kalau iya emangnya kenapa? Wah, sepertinya kesenanganku akan berlangsung cukup lama. Hei monster, cepat jawab aku. Apa yang sudah kulakukan pada ayahku? Hei Ultraman bau kencur, aku sudah berhasil mengalahkan ayahmu. Dan sebentar lagi akan jadi giliranmu. Ih, enak aja kau menyebutku Ultraman bau kencur. Akan kuberi kau pelajaran monster. Ayo sini maju. Wah. Untuk ukuran Ultraman selemah dirimu, ternyata kau cukup sombong juga ya. Baiklah, terima ini. Yes! Akhirnya kalah juga monster itu. Ayah, bangun ayah. Siapa kamu? Aku ini anakmu ayah. Oh, anakku? Yang benar? Iya benar ayah. Wah, tadi di sini ada monster. Mana dia? Udah aku kalahin tadi. Wah, anak hebat. Sekarang tolong lepasin tali ikatan ayah ini dong. Males ah, aku mau beli jajan dulu. Tolong lepasin ayah dulu dong. Anak zaman sekarang susah banget dibilangin sama orang tua. Hei, kepala gergaji, ini semua gara-gara kamu. Hah? Gara-gara saya? Ya iyalah, gara-gara kamu kita jadi harus jalan kaki kayak gini. Lah, kenapa jadi gara-gara saya? Hei, kamu lupa ya kamu tadi ngapain? Yang harusnya kita kalahin itu cuma Trainator aja. Kenapa kamu malah ngebakar si Thomasnya juga? Ah, apa bedanya sama kamu? Kamu kan juga nembakin laser ke arah kereta itu. Ah, playing victim. Wah. Ternyata di sini ada mangsa yang bagus untuk menjadi korban dari uji coba kekuatan baruku. Hey, Ultraman, itu tuh saudara kamu datang nyariin. Enak aja, itu monster. Hey, monster, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi atau aku akan menghabisimu. Diam kau, Ultraman. Aku tidak tertarik denganmu kali ini. Aku justru mengincar Chainsaw Man itu. Lah, kok jadi saya? Ya, karena kau akan melahirkan banyak prajurit yang kuat untukku. Dengan begitu, aku jadi tidak terkalahkan. Hey, monster. Walaupun aku gak child free, tapi aku ini laki-laki. Hamil aja gak bisa, apalagi melahirkan. Mulai sekarang kau bisa. Aku hamil. Wah, kepala gergaji. Selamat ya, akhirnya hamil juga. Semoga nanti jadi anak yang baik dan berbakti sama orang tua. Ultraman, jangan bercanda deh. Cepat tolongin saya. Ini gimana ini? Kenapa saya bisa hamil kayak gini? Saya belum siap punya anak. Ya, mana saya tahu. Suruh monster itu yang tanggung jawab lah. Kan dia bapaknya. Kurang ajar. Monster, beraninya kau menghamiliku. Cepat tanggung jawab. Tenanglah, setelah lahir anak itu akan jadi pengikutku. Dengan kekuatan yang sama denganmu, akan kujadikan dia senjata mematikan. Dan aku akan dengan mudah menguasai kota ini. Rencanamu itu benar-benar sangat kejam. Menjadikan anak sebagai aset untuk kesenanganmu sendiri, aku tidak terima. Ultraman, bantu aku mengalahkan monster ODGJ ini. Baiklah. Sekarang Ultraman. Akhirnya kalah juga monster itu. Ultraman, mulai sekarang kaulah yang akan menjadi ayah dari anak ini. Kita besarkan dia sama-sama ya. Apa-apaan nih? Saya nggak mau, saya belum siap jadi bapak. Belum punya pekerjaan tetap, belum punya rumah. Mau saya kasih makan apa anak itu nanti? Ayolah Ultraman, kan kamu yang udah bikin ayah kandungnya meninggoy. Nih, kan kamu yang suruh tadi. Udahlah, kamu pikirin sendiri aja masalah kamu. Saya mau pergi dulu. Ultraman tunggu. Tolong beli saya duster.